menyanyikan atau membaca Quran dengan baik, dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ikut meneteskan air mata. Begitu kekuatan rahasia daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah para hadirin, doa-doa semati kadia ya arhamar rahimin, ya muhaimin, ya salam, ataba ya tawattub alaina, itu benekarang naoreng dan badan gini neka awliya sekarang neka neka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad neka saya badurkan zikrul hafilin, nah kaisa neka ahli qasidah neka neka meneng-neng neka apa qasidah sedikit doa neka doa qasidah neka tambah ngeresek melana Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf pasuruan neka neka ada arwah qasidah-qasidah seperti ya arhamar rahimin, seperti ya tawattub ya alaina, pas nikah amin amin ya Allah ya ya rahman ya rahim nggih kaisa itu katanya Habib Ja'far alfa sussolihin aro napas saring soleh itu getaran daripada jiwa aulia yang syahdu yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kangen kepada Allah, yang rindu kepada Allah, diungkapkan di dalam sebuah syair dan lagu. Itu komponis, komponis ilahi, komponis ketuhanan. Jadi kalau lagu itu meresep, pacet keneset rumah seandik ini. Malanah, gula ngacik sampean senik kenika. Insyaallah gula tak nyasar lagi sampean buta. Insyaallah, okay? Tapi gula dengan segala kemampuan terawat buta abek gula tibik ban panjenengan muka-muka tambah oleh petotu. Dan tiban oleh petotu muka-muka tambah seken petotu nika. Bila cuma pengertian di dalam akal tok, tapi sampai ke ate, sampai ke dore, sampai ke keringet muka-muka dipenuhi dengan semangat kecintaan agama, kesetiaan agama. Ini kasih maksud. Ampun tak lekong. Ini kator tengkula. Oke, tarik makin. Ini kampun ini pun kasih. Kita bisa ustimen. Muka-muka bisa terus lagi. Di lain kesempatan.